Turnamen Volleyball Kapolri Cup tahun 2023 Zona 7 Indonesia Timur yang melibatkan 4 provinsi yaitu tuan rumah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat telah resmi dimulai pada hari Jumat kemarin. Pertandingan di sektor putri yang melibatkan tim voli Polda Maluku versus Polda Papua Barat menjadi laga pembuka yang berlangsung di Gor Sportol Karangpanjang Ambon, yang turut disaksikan Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif, Sekda Maluku Sadali Ai. Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Ruruh Setiawibawa dan undangan lainnya. Turnamen Kapolri Cup 2023 yang berlangsung dari 4 Agustus sampai 2 September 2023 ini diikuti 34 tim putra, putri perwakilan Polda yang ada di Indonesia. Turnamen Kapolri Cup 2023 ini bukan hanya sekadar mencari juara saja. Namun untuk memupuk rasa semangat kebersamaan sebagai anak bangsa. Semoga kejuaraan bola voli Kapolri Cup tahun 2023 dapat menjadi ajang hiburan sekaligus sarana menjaring bibit-bibit atlet bola voli sehingga mampu berprestasi baik pada kancah nasional maupun internasional. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu merekatkan hubungan Polri dengan masyarakat demi mewujudkan Polri yang dekat serta dicintai masyarakat sebagaimana transformasi Polri yang presisi. Dari Karangpanjang Ambon, tim liputan melaporkan.